أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله، setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keizinan untuk kita terus berada di atas muka bumi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ruang dan peluang untuk terus memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan atas dunia ini dan berusaha meninggalkan segala keburukan, kejahatan ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah, yang mana dengan hidayah itu kita dapat melakukan perkara-perkara kebaikan tersebut, yang mana antara lain antara perkara kebaikan yang kita buat pada hari ini ialah bersungguh-sungguh untuk hadir menunaikan salat fardu berjamaah, dan kita mengosongkan masa kita untuk i'tikaf dalam masjid ini dan bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan apa yang telah kita buat pada hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan terus menggolongkan kita dari kalangan hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya tuan-tuan, dengan keimanan dan ketakwaan itu sahajalah yang akan membuka pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Kerana hari ini kita lihat dunia pada hari ini telah hilang keberkatan. Sebab itu kita tengok banyak jenayah berlaku, banyak maksiat berlaku. Anak-anak kita sendiri pun terdedah dengan masalah moral yang sangat membimbangkan. Kita hidup dalam ketakutan. Keluar daripada rumah pun tak berani nak buat duit banyak-banyak. Balik daripada suatu urusan, balik daripada kuliah, balik daripada sembahyang isyak dah lewat pukul 10 kadang-kadang tu, balik kerja ke pukul 11 kadang-kadang tu, nak buka pagar rumah sendiri pun kena tengok dulu kiri kanan. Nak buka pagar rumah sendiri pun kena tengok dulu kiri kanan. Tak mahu keluar terus. Banyak kes dah. Dan penjenayah-penjenayah yang menunggu di hadapan rumah. Dia dah riki dalam masa seminggu dua, dia tengok, dia dah tahu dah time kita, waktu kita, bila kita balik. Dan dia mengambil peluang, mengambil kesempatan untuk merompak kita. Dan lebih malang lagi apabila kita dicederakan atau dibunuh. Na'udzubillah min zalik. Jadi hari ini tuan-tuan, dunia telah hilang keberkatan. Kerana apa? Kerana kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan lebih malang lagi apabila pemimpin itu sendiri pun tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana annas ala din mulukihim. Rakyat itu mengikut agama pemimpin mereka. Kalau pemimpin mereka kaki rasuah, maka tidak hairanlah rakyatnya juga suka kepada rasuah. Kalau pemimpinnya kaki hiburan,
maka tidak heranlah rakyatnya juga akan tertarik kepada hiburan. Kalau pemimpinnya menderhakai Allah, memfitnah, mentuhmah, menghina agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak heranlah rakyat-rakyatnya juga tanpa segan silu menghina dan mentuhmah serta memaki ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pemimpinnya tidak solat, maka rakyatnya juga tidak solat. Kalau pemimpinnya tidak puasa, maka rakyatnya juga tidak puasa. Ni benda basic, sifir yang paling mudah. Dan maka sebab itulah pepatah Melayu sebut, bapa borek anak rintik. Macam mana perangai bapa, macam itulah perangai anak. Jadi macam mana perangai pemimpin, macam itulah perangai rakyatnya. Jadi sampai bila tuan-tuan, sampai bila kita menginginkan atau kita mahu bersekongkol dengan pemimpin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin yang meletakkan duniawi di hadapan dan keridaan Allah di belakang, sampai bila kita nak kepada pemimpin yang menjanjikan pembangunan fizikal, cukup-cukuplah, nak membangun apa lagi? Dulu kereta api atas jalan, sekarang kereta api atas kepala dah. Nak tunggu kereta api apa lagi? Nak maju apa lagi? Apa gunanya dunia maju, negara maju, pembangunan maju, bangunan-bangunan fizikalnya tinggi-tinggi melangit, tetapi rakyatnya hancur lebur. Moral rakyatnya teruk. Dadah, arak, ketum, syabu, ekstasi dalam poket seluar anak-anak sekolah. Depan kita dikatakan pergi sekolah, belakang kita diponteng. Campur geng-geng yang tidak bermoral. Arak ni jangan cerita, dadah jangan cerita. Sepatutnya sampai masa dah semua pemimpin atas dunia ni mengutamakan ciri-ciri ataupun mengutamakan pembangunan insan. Peruntukan yang diperolehi digunakan untuk membangunkan manusia, membangunkan rakyat, bukan membangunkan bangunan yang tinggi-tinggi kemudian memasukkan hiburan demi hiburan dalam jiwa anak-anak muda pada hari ini. Akhirnya kita akan melihat seorang demi seorang rebah, menyungkur, menyembah bumi dengan maksiat. Rebah ketika minum arak, tersungkur ketika hisap dadah, mati ketika berzina. Adakah ini yang kita inginkan? Bangi ni dah maju dah, tengok shopping komplek banyak sampai tak kerti nak pergi kat mana. Banyak mall dah. Yang mallnya, yang tak mallnya, yang dulu tak ada bangi center dah ada bangi center dah. Apa lagi nak? Nak apa lagi? Cukup dah. Pembangunan rakyat itu yang perlu kita titik beratkan. Pemimpin yang memikirkan pembangunan spiritual, rohani rakyat, agar sama-sama mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk kampung itu, penduduk bandar itu, taman itu, negeri itu, negara itu, penduduk dunia itu, penduduk bumi itu, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. La tu bermaksud pasti, nescaya akan kami bukakan seluas-luasnya barakat, keberkatan daripada langit dan bumi. Keberkatan itulah sebenarnya tuan-tuan yang akan menjadikan sesebuah negara itu aman dan damai, makmur dan bahagia, sejahtera dan selamat. Tapi hari ini
keberkatan itu ditarik sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita merasakan hidup atas dunia ni pun tiada lagi kebahagiaan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekadar peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan bersempena dengan pilihan raya negara Kyrgyzstan, bukan Malaysia, Kyrgyzstan, dia akan berlangsung tak lama lagi. Jadi tepuk dada, jangan tanya nafsu. Tanya nafsu macam-macam, nak nak tu, nak ni, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni, kan? Tapi tepuk dada, tanyalah iman kita, tanyalah takwa kita, kemana kita nak bawa negara ini, kemana, itu secara umum, khususnya kemana kita nak bawa generasi pada hari ini dan generasi pada masa yang akan datang. Mentaati Allah atau membelakangkan Allah, mentaati Allah atau menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala, hamba Allah atau hamba dunia, bakal ahli syurga atau bakal ahli neraka. Kita tanya diri kita sendiri, mana nak bawa? Pilihan di tangan tuan-tuan. Wallahu a'lam. Kita sambung perbahasan kita pada muka surat 102 berkenaan dengan hirabah ataupun rompakan. Hirabah ataupun rompakan. Ha, ini dia. Pada kuliah yang lepas kita dah sebut tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, beberapa perkara berkenaan dengan hirabah. Apakah dia hirabah itu sendiri? Apakah dia ta'rif hirabah dari sudut mazhab, dari sudut perbahasan mazhab? Dan kemudian kita bahaskan juga dalil ataupun nas bagi kesalahan al-hirabah itu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengkategorikan orang-orang yang melakukan hirabah itu sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Dan juga kita telah sebut juga beberapa tentang hadis Nabi SAW berkenaan dengan hirabah, dan juga berkenaan asbabun nuzul. Ayat hirabah itu diturunkan berkaitan dengan peristiwa kabilah Urainah ataupun Urniun. Dan juga kita telah sebut tentang tempat berlakunya jenayah hirabah ataupun rempakan itu, jenis-jenis ataupun bentuk hirabah ataupun rempakan, dan syarat pelaku hirabah. Hari ini kita pergi kepada satu lagi bab, satu lagi bahagian 5.6, iaitu pensabitan kesalahan hirabah. Pensabitan kesalahan hirabah. Baik. Hirabah ni kesalahan hudud yang ke-6, yang ke-5. Kan? Zina, menuduh zina, minum arak, mencuri, merompak. Merompak ni hirabah lah. Ataupun sarikatul kubra, curi besar. Dan kesalahan hudud yang berbaki 2 lagi, iaitu murtad dan menderhaka. Al-burah. Borah ni maknanya menentang pemerintah yang sah dipilih oleh rakyat. Pemerintah yang sah dipilih, kita tentang dia. Kalau berhenti setakat tu je, confirm tuan-tuan tak pergi mengundi kan. Pasal apa? Haramnya menentang pemerintah yang sah. Walhal yang dimaksudkan hirabah ataupun yang dimaksudkan al-burah ni ialah menentang pemerintah yang sah dengan kekerasan. Kekerasan itu apa dia? Ada ketua, kan? Ada kumpulan, ada senjata. Itu maksud dia. Jadi kalau pergi pilihan raya, pergi mengundi itu, itu bukan menentang pemerintah. Itu tidak dalam kategori menentang pemerintah. Muzaharah secara aman, demonstrasi aman juga bukan menentang pemerintah. Menentang pemerintah ni melakukan apa, muzaharah ataupun maknanya kumpulan ramai, pertubuhan apa, kumpulan pakatan rakyat dengan senjata, kekerasan. Adanya ketua, adanya jemaah, dan juga adanya senjata. Itu kekerasan. Tuju satu tempat, kemudian tembak sana, tembak sini. Maknanya nak jatuhkan pemimpin dengan kekerasan, dengan perang, secara perang. Yang itu tak boleh. Yang itu haram. Zalim macam mana pun pemerintah, tak boleh tumbangkan dia dengan kekerasan, iaitu dengan senjata. Kenapa? Syarat untuk mendatangkan maslahah, mendapatkan maslahah, mesti tidak berlaku mudarat. Dan juga syarat nak menghalang mudarat ataupun mafsadah itu, mesti mudarat, mesti tidak berlaku mudarat yang lebih besar daripada mafsadah yang berlaku. Itu syarat dia.
Dah kalau pergi ke Padang ke mana-mana tempat ke pentadbiran kerajaan, bawa senjata bagai apa semua, bom sana bom sini, tembak sana tembak sini, mati masyarakat awam, orang awam yang tak bersalah, pegawai kerajaan dan sebagainya. Ni mudarat besar. Mudarat dia lebih besar daripada kezaliman yang dia buat tu. Ha, itu tak boleh. Ha. Banyak hadis-hadis Nabi kalau kita lihat pun, kalau kita baca asal-asal sahabat dan sebagainya yang mengadu tentang kezaliman dan sebagainya, banyak jawapannya sabar, sabar, sabar. Ha, tak boleh. Tapi kalau pi pangkah dengan pi mengundi tu, itu bukan menentang pemerintah dengan kekerasan. Itu dak. Ha, jangan salah faham eh. Ha, oh, tak boleh punya. Baru aku tahu tak boleh mengundi. Ha. Itu tak betul tu. Ha, yang tak bolehnya menentang pemerintah dengan kekerasan, bawa senjata dan sebagainya kan, itu tak boleh. Dan sampaikan kepada, walaupun orang dah datang dengan senjata bagaimana semua tu, pemerintah tak boleh memulakan serangan. Itu disebut juga dalam kitab Fiqh. Pasal apa? Bila dia mula serangan, kalau dia mula serangan, maka bertempurlah jawabnya. Kalau dia tak mula serangan, pemerintah pun tak mula serangan, tak jadi dia bertempur. Banyak benda yang akan kita bahas nanti bila sampai bab nanti. Yang penting menentang pemerintah dengan kekerasan, itu yang termasuk dalam hudud, termasuk dalam kesalahan al-burah, pemberontak ataupun penderhaka. Itu maknanya ada senjata dengan kekerasan. Kalau tak ada senjata, setakat duduk kat tepi jalan kan, duduk berimpun kan, pegang spanduk ke, pegang manilakat, itu tak ada benda tu lah. Kan pegang manilakat kan, turun, kami nak turunkan harga bas, turunkan harga barang, barang terlalu mahal, itu bukan muzaharah yang membawa kepada buruh. Tidak, itu perhimpunan aman yang dibenarkan. Baik kan. Jadi hari ini kita pergi kepada bagaimana nak sabit kesalahan hirabah. Sama je tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah mengaji dengan saya ni daripada start bab zina, menuduh zina, minum arak, mencuri dan merompak ni, sama je kaedah dia. Tujuh kesalahan hudud tu, cara nak jatuh hukum dia, nak sabit kesalahan tersebut, mesti melalui salah satu daripada dua cara. Sama ada dengan keterangan saksi ataupun pengakuan orang yang kena tuduh. Habis itu. Sama je. Tak ada beza. Cuma dalam bab saksi tu aja yang ada beza antara zina dengan enam lagi kesalahan. Zina satu kelompok, kemudian menuduh zina, minum arak, mencuri, merampak, murtad, menderhaka, kelompok lain. Yang enam lagi ni hanya nak dua saksi saja. Manakala zina nak empat saksi. Tu je beza. Lain semua sama. Kriteria saksi sama, 88 tu. Kan? Lelaki kan, balik, berakal, adil, kemudian tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian melihat kejadian dengan sebenar-benar dengan mata kepala sendiri, Islam, kemudian merdeka. 8. Sama je. Sama, 88 ciri-ciri itu, kriteria tu, kriteria saksi itu sama. Daripada zina sampailah pada buruh. Jadi sama ada dengan saksi ataupun dengan pengakuan. Saksi nampak bagaimana apa perompakan itu berlaku kan, dan perompakan itu telah sempurna berlaku, maka dia boleh beri keterangan. Saksi itu mesti ada 88 syarat-syarat tu, baru dia relevan, baru dia sah ataupun layak memberi keterangan. Ataupun pengakuan. Sama lah pengakuan. Dia yang arif, saya mengaku merompak. Dah, habis cerita. Anda dituduh melakukan rompakan. Ha? Pada tarikh sekian-sekian, masa sekian-sekian, di sebuah rumah yang bernombor sekian-sekian, jalan sekian-sekian, taman sekian-sekian. Ya, yang arif, saya mengaku bersalah atas segala pertuduhan yang dibacakan ke atas saya. Dan saya memahami implikasi pengakuan saya. Selesai. Ataupun, ya yang arif, saya mengaku merompak. Selesai. Saya mengaku merompak seperti yang disebutkan tadi. Dah, habis itu. Pun selesai tak? Dan, zina saja yang nak empat kali pengakuan, manakala kesalahan lain, menuduh zina, minum arak, mencuri, merompak, murtad, menderhaka, semua tu nak sekali pengakuan je. Sekali je, cukup je. Sekali je. Yang arif, saya mengaku merompak. Dah, jatuh hukum. Zina nak empat kali pengakuan. Tapi merompak, mencuri, semua nak satu kali pengakuan saja, jatuhlah hukum. Dah, itu je. Bukti tak boleh pakai, karinah tak boleh pakai. Bukti bahan rompakan, contohnya ada dalam rumah mangsa atau rumah orang kena tuduh, yang itu tak boleh pakai. Dan gambar ke CCTV ke tak boleh pakai. Semua tu tidak boleh diterima dalam pendakwaan hudud
dan kesalahan hudud yang boleh diterima hanya dalam kesalahan ataupun peruntukan ta'zir. Ha, sebab tu tuan-tuan jangan sembarang-sembarang kita bergambar. Jangan sembarang-sembarang bergambar, jangan sembarang-sembarang sains surat yang kita pun tak faham kenapa kan. Ha, jangan sembarang-sembarang ambil cop jari letak dekat-dekat situ kan. Jangan sembarang-sembarang macam-macam lah. Jangan sembarang-sembarang nak selfie lah kenapa kan. Ha, jangan main selfie dengan perempuan kan. Teknologi canggih sekarang ni macam-macam boleh buat. Boleh padamkan baju perempuan tu. Dah tinggal tak ada apa-apa pakai. Kita pun berselfie dengan dia. Ha. Jangan main. Walaupun dia edit tapi tetap ada kes. Dalam ta'zir tetap dibawa kepada pertuduhan. Jadi buat benda apa? Walaupun kita rasa kita boleh menang, kita rasa kita boleh di apa boleh selamat, tidak didapati bersalah. Tapi penat masa. Buang masa, buang tenaga, penat lagi naik turun mahkamah. Pasal ta'zir ni dia macam sivil. Dia ada pendakwaan, dia ada pembelaan, dia ada saksi pendakwaan, saksi pembelaan, dokumen-dokumen yang menyokong pendakwaan, dokumen-dokumen yang menyokong pembelaan. Dia begitu. Dakwa bela. Oh, dia ada program bela kan, pendakwa raya, dia semua ada. Dia macam sivil lah. 1% saja bukti boleh jadi kes. Jadi hati-hati. Ha, tu je. Ha, hati-hati. Ha, jangan main. Kadang-kadang kita boleh dihukum atas kecuaian kita. Kereta buruk sekalipun kalau hilang wajib report polis. Sebab apa? Nombor plat kereta, nama kita. Enjin, nombor chassis semua tu kita. Kereta tu kita atau nama kita. Dia buatnya orang yang curi kereta kita buat pergi merompak. Bawa pergi mencuri, bawa pergi pada benda-benda yang lebih dahsyat kan, menyertai apa pemberontakan, melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong kan, Seksyen 121 yang mana hukuman dia hukuman mati. 121 ke 122 tak ingat antara tu lah kan? Hukuman mati. Mati ni terpulang lah, gantung ke, tembak ke, pancung ke. Dia tak sebut hukuman gantung eh. Hukuman mati dalam kita punya undang-undang. Macam Al-Ma'unah je lah kan, Al-Ma'unah tu. Ha, kan. Iklan dalam majalah pendekar kan. Siapa biasa beli majalah pendekar kan. Depan ni mungkin ada pendekar-pendekar belakang ni kan. Kan. Persilat-persilat ni, persilat-persilat hebat ni semua kan. Ada depan ni, tok-tok guru, ustaz-ustaz semua ada depan ni. Kan. Ha. Siapa beli majalah pendekar ni, siapa selalu beli dulu punya kan pendekar kan. Ada tu. Ada dalam tu iklan dia kan, pakai pedang, lepas tu pakai seluar macam seluar Kasim Baba. Seluar Alibaba, 40 binamun tu, yang kembang kan, kecil bawah tu. Itu Al-Ma'unah. Saya pun hampir-hampir tertarik dengan iklan dia. Macam best kan, boleh terbang-terbang kan. Hampir-hampir nak daftar lah dulu, zaman-zaman bujang-bujang kan, zaman-zaman belum-belum kahwin tu kan. Ha, tu. Sekali tahu-tahu, dapat pula berita, keluar berita, Al-Ma'unah merompak senjata. Di kem di mana? Di Perak kan kem. Dan yang pelik tu kan, macam mana boleh melepasi sekatan, ha, sekatan polis tentera. Ni bukan sekatan Upi Ipin, sekatan polis tentera. Tak ada pas, tak ada apa kan boleh masuk kan, bagai apa semua kan. Tengah malam pula tu kan. Lepas tu ada pula kunci apa tu, apa stor senjata tu boleh muat pula berpuluh-puluh senjata tu dalam susunan yang cantik je kan, dalam Jeep Pajero tu. Kalau tak terlatih lah tak boleh masuk dia. Batang rabu tuan-tuan, kurang-kurang 10 batang je boleh masuk dalam tu. Ini berpuluh-puluh. Ha, itu semua masih dalam pertanyaan dan tanda tanya. Wallahu a'lam bisawab kan, Allah saja yang mengetahui. Ha, tapi itulah maknanya dia didakwa di bawah apa kesalahan melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agung, Al-Imamul Azam. Ha tu. Al-Imamul Azam negara kita ni bukan PM. Pemerintah tertinggi negara kita bukan PM. Agung. PM tu yang mentadbir je. Kan? Al-Imamul Azam Agung. Ha, bab tu bila berlaku darurat ke apa kan? Ha, bila sejak bila tentera memerintah yang hanya boleh beri arahan bukan PM. Menteri Pertahanan pun tak ada hak. Agung. Field Marshal. Orang yang paling besar sekali, pangkat paling tinggi dalam tentera, Agung. Tentera ni bawah Agung. Dia kan bawah PM dah. Ha tu.
bila berlaku darurat ke apa ke, tentera yang akan ambil alih, maka dia menerima arahan direct daripada agung, bukan daripada menteri itu, menteri ini, menteri fasola ke apa, tak ada pek nolong tu. Nah tu. Jadi bila ambil senjata, rompak kem tentera, maknanya nak nak perang dengan agung lah. Ha, tu kena tu. Ha, tu di bawah section tu lah. Ha, tu. Hmm. Ha, jadi, ya, ya Arif, saya mengaku merompak. Habis. Cerita, jatuh hukum. Ha. Saya tak mengaku bersalah. Tak ada pengakuan. Saksi ada tak? Saksi pun tak ada. Maka dia tak boleh dibicarakan di bawah hudud. Ha, tu kena jelas. Kena jelas. Sebab nanti ada orang cakap, ish, hudud ni boleh benar-benar adil ke? Ha, nampak? Dia duduk petikai situ. Eh? Sedangkan hudud ni kalau kita baca dari segi kaedah pensabitan dia, kalau ada 1% saja syubhat, 1% saja syubhat, gugur hudud. Tak boleh jatuh hukum pun. Punya dahsyatnya Islam jaga sehingga kan dalam bab zina kan, kita dah belajar tu kan. Dah mengaku 3 kali dah. Tiba-tiba kali yang keempat tu, eh ya Arif, saya tak bersalah. 3 kali mu mengaku bersalah, tiba-tiba kali keempat mu mengaku tak bersalah. Mana boleh kamu tetap dihukum? Tak ada. Islam tidak macam tu. 3 kali dah mengaku bersalah, tiba-tiba 1 kali tak bersalah. Gugur hudud. Ataupun 4 kali dah mengaku dah bersalah, tiba-tiba bila nak sabat aja kan, tak, saya tak bersalah, saya tak berzina. Tak boleh sebat. Gugur hudud. Mau nampak? Ha? Ini macam punya apa, kaedah pun masih takut lagi ke? Nak takut apa? Kalau tak bersalah, tak buat jenayah, nak takut apa? Ha? Kalau ada 1% bukti, masuk takzir. Saksi tak ada, pengakuan tak ada, bukti pun tak ada, nak jatuh hukum apa? Lepaslah. Sivil pun begitu juga. Pengakuan tak ada, saksi tak ada, bukti pun tak ada, mana boleh hukum? Nak bicara apa? Pendakwa raya tak ada bukti apa pun. Kertas siasatan dia pun tak lengkap mana. Kan? Gitu-gitu je, macam orang apa, ibarat melepas batuk tangga. Sekadar buat je lah kan. Nah. Lepas. Nak dakwa apa? Sama je lah. Bab sivil, Islam dengan sivil sama. Bila tak ada bukti, tak ada saksi, tak ada pengakuan, maka lepas. Tapi kalau ada pengakuan, walaupun tak ada saksi, tak ada bukti, dihukum. Tak ada pengakuan, tak ada bukti, ada saksi, dihukum. Tak ada saksi, tak ada pengakuan, ada bukti, dibicara. Dalam ta'zir. Cumanya belum pasti bersalah ataupun tidak. Ha, itu dia. Jadi sama tuan-tuan. Dalam bab pensabitan ini sama. Sama dengan kes-kes hudud yang lain yang telah kita bicarakan, iaitu sama ada dengan saksi, kalau ada saksi walaupun dia tak mengaku, dak saya tak buat, tapi saksi beritahu. Saksi tu dua orang tu, cerita dia, jalan cerita dia sama, dan saksi tu pun kita kenal dia bahawa seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang yang takut Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 8 ciri-ciri tersebut, menepati ke 8 ciri-ciri, disokong pula oleh masyarakat setempat yang tahu macam mana perangai dia ni, kedudukan dia, sifat dia, kan? Ha, tu. Kalau tak tahu kedudukan dia, sifat dia, perangai dia, kita dah sebut dulu kan, ada kaedah tazkiyatul syuhud, kan? Pergi siasat saksi tersebut. Siasat ni tidak dinamakan mengumpat. Tak ada mengumpat, jangan kita salah kan, kita pergi jumpa orang ni, tanya, nak tanya kan, rumah sebelah ni pernah duduk oleh Azhar tak? Ah, pernah. Azhar tu macam mana? Orang yang bagi tahu ni, dia tidak dinamakan mengumpat, kerana kita berhak nak tahu supaya kita boleh buat keputusan sama ada dia layak ataupun tidak untuk jadi saksi. Mengumpat ni cerita benda-benda yang benar tentang seseorang, itu mengumpat. Jangan ingat kita kata, kita kata benda betul. Tak, benda betul telah mengumpat. Macam kes berlaku kan, seorang perempuan badui yang pendek kan, datang jumpa Rasulullah. Lepas selesai masalah, dia pun balik. Aisyah pun datang. Aisyah kata apa? Pendeknya dia. Nabi kata, ya Aisyah, kamu telah mengumpat. Ya Rasulullah, kan betul dia pendek. Kata Nabi menyebut atau mengata yang benar itulah mengumpat, yang tidak benar fitnah.
Jadi mak tak boleh cakap apa pun. Jadi ini satu panduan lagi kalau dalam pilihan raya, di dalam kempen dia, kalau ada orang kata tuan-tuan jangan sokong dia, dia dalam katek muka besar, tinggalkanlah orang ni. Tak boleh nak mengumpat, nak menghina tubuh badan orang, tapi nak cerita keburukan dia demi maslahah masyarakat, dan tu boleh. Keburukan apa? Keburukan tu juga mestilah dipastikan keburukan yang memang berlaku lagi sampai ke hari ini. Kalau keburukan yang 10 tahun lepas, yang itu pun tak boleh dicerita. Itu pun tidak dibenarkan dalam Islam, membuka aib. 10 tahun lepas dia pernah minum arak, semua orang pernah buat kesalahan. Semua orang bersalah atas dunia ni. Tapi itu 10 tahun lepas dan dia telah bertaubat dengan taubat, taubatan nasuha. Dan dia memperbaiki diri dia, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, hubungan dengan masyarakat. Dia memang dah jadi orang baik dah. Tiba-tiba diungkit 10 tahun punya kes. Yang ini pun tak boleh pilih pemimpin yang jenis macam ni. Ni panduan. Sebab apa? Manusia semuanya pernah buat silap. Dan manusia yang terbaik kata Allah, kata Nabi, ialah orang yang buat salah yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah bertaubat. 10 tahun sudah tu sekali kesilapan dia. Terlanjur, tersalah dalam memilih jalan. Lepas tu dah bertaubat dah, tinggal habis dah, tak buat langsung dah. Adakah dia masih lagi keji? No. Silap-silap dia lebih mulia daripada kita. Tu. Jadi jangan kita gairah sangat sehingga kita mengenapikan hukum hakam Islam. Dan tu kena ingat tu, kalau nak cerita kemungkaran dia yang sampai ke hari ini dia masih lagi minum arak, sampai ke hari ini masih lagi kaki perempuan, sampai ke hari ini masih lagi apa judi, itu bukan kata sunat, wajib. Sebab supaya mereka, masyarakat tidak tersalah memilih pemimpin. Macamlah orang datang kan, orang datang Minang kan. Rombongan Minang ni datang ke rumah kita kan. Kita pun tak kenal sangat lelaki ni. Yang kita kenal bapak dia, itu pun antara kenal dengan tak kenal je. Pasal datang selalu ke masjid kan, begitu-gitu je. Assalamualaikum, apa khabar tuan, gitu-gitu lah. Tak kenal sangat. Datang nak Minang anak kita ni, bawa rombongan Minang. Kita kata yang dia beri tepoh seminggu lah, nanti kita bagi jawapan. Dalam masa seminggu tu kita cari orang-orang kampung yang paling lama yang duduk kat kampung ni, yang beriman, yang tawaduk, yang bertakwa kepada Allah. Kita tanya dia, Tuan Imam, ya, nak tanya sikit, Tuan Imam paling lama dalam kampung ni. Betul lah tu. Nak tanya lah, Tuan Imam kenal tak dengan Haji Sa'ad? Haji Sa'ad mana? Haji Sa'ad Toki Soya tu. Haji Sa'ad Toki Soya tu. Baru ni datang Minang anak saya. Saya tak apa nak kenal sangat anak dia tu macam mana roman dia. Dan dia pun saya tak tahu sangat macam mana perangai dia. Jadi minta tolonglah Tuan Imam, kau boleh cerita-cerita, beri maklumat sikit supaya saya tak tersalah memilih lah untuk anak saya ni. Ginilah Haji Ramli, saya terserah pada kamu lah nak buat keputusan, tapi saya nak beritahu, Haji Sa'ad ni kerja dia suka benar berhutang. Berhutang je kerja dia. Lepas tu Haji Sa'ad ni kan, perangai dia bla 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 gini kan. Anak dia tu pun saya pernah nampak duduk sekelompok kan, budak-budak nakal yang main judi, main teruk kat ujung-ujung kampung. Nampak. Itu kan umpat. Itu kita kena beritahu pada dia supaya dia tak salah pilih. Cerita benda ni. Ni Imam Nawawi sebut 5 keadaan yang diharuskan mengumpat. Sama lah macam kalau kita terlibat dengan jenayah kan. Orang rogol kan, perempuan tu dirogol. Polis tanya, "Macam mana dirogol?" Kita senyap. Tak boleh cerita, mengumpat. Ini nayah tu kan. Kena cerita lah. Baru kita boleh tahu cerita betul-betul macam mana berlaku, macam mana. Tu bukan mengumpat. Kita sebagai saksi cuba beri keterangan dalam mahkamah kan, bagaimana kamu melihat atau bagaimana kamu kenal dia, bagaimana perangai dia. Setahu saya dia ni bla 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 bla, itu bukan mengumpat. Itu dibolehkan untuk cerita tentang orang tu walaupun dia betul. Sebab kata Nabi, cerita benda benar ni mengumpat, kita tak benar fitnah. Jadi ceritalah benda-benda tentang dia. Yang tu dibolehkan. Samalah dalam bab ni. Dalam bab memilih kepimpinan pun begitu juga. Kita boleh cerita tentang kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan untuk memberi panduan kepada masyarakat agar tidak tersalah memilih pemimpin. Gitu.
Dan biasanya kemungkaran-kemungkaran ni kalau nak lebih bagus tuan-tuan, bukan dicerita oleh calon yang nak tanding juga, orang lain cerita. Orang lain cerita. Bukan calon, orang lain cerita. Eh, antara A dengan B, aku rasa baik aku pilih B. Biasa apa? A ni kan sampai sekarang bla 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 bla, tunjuk bukti lah bagai macam-macam je lah. Maknanya cerita tentang kemungkaran yang A buat supaya orang tak salah pilih. Ha, dia gitu. Ha, tapi kalau kemungkaran yang dah 10 tahun yang sudah, 20 tahun yang sudah, yang ni haram dia cerita. Ha, haram kita membuka aib orang. Karena itu dulu punya kes dan dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosanya dengan sifat pengampun Allah Subhanahu Wa Taala. Itu begitu. Nah, kena faham situ. Nanti kita kan terlampau gairah sangat nak berkempen dah bagai semua sehingga kita mengenepikan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apakah hukuman ke atas pelaku hirabah ataupun perompakan tuan-tuan? Dia ada empat kategori, empat hukuman. Curi satu je, curi satu je, potong tangan kanan, dah habis. Tapi dalam bab hirabah ni, rompakan ni, ada empat jenis hukuman berdasar kepada empat jenis kesalahan. Hukuman ke atas pelaku hirabah adalah berbeza-beza mengikut bentuk kesalahan yang dilakukannya. Yang pertama, kesalahan menakut-nakutkan dan mengganggu laluan awam tanpa merampas harta benda dan membunuhnya. Dia tak buat apa pun, tak rompak pun, tak bunuh pun, tak cedera pun, cuma menakut-nakutkan orang kan dengan senjata yang dia ada. Bayangkan tengah-tengah jalan tuan-tuan, tiba-tiba orang pegang bazooka, pelancar roket, duduk tengah-tengah jalan, hala kita. Tak takut tuan-tuan? Oh, kelang kabut gostan kereta. Oh, ada gitu. Nah, kita sambung pada ni. Thank you.
Jadi hukuman bagi kesalahan menakut-nakutkan dan mengganggu laluan awam tanpa merampas harta benda dan membunuhnya ialah seperti mana yang diperuntukkan dalam Al-Quran Al-Karim, au yunfau minal ard, au yunfau minal ard, iaitu buang daerah. Buang daerah. Dia tak rompak, dia tak bunuh, dia tak cedera. Dia cuma menakut-nakutkan masyarakat. Menakut-nakutkan laluan awam dengan senjata kan. Kalau orang, kalau kita lah tengah-tengah berjalan kan, tiba-tiba jumpa orang pegang pedang samurai dalam keadaan terhunus, lepas tu kejar kan, kejar kita nak lari ke nak stay. Tengah-tengah bawa kereta dekat tempat jalan sunyi, tiba-tiba ada orang tahan, bawa pistol, bawa senapang, bawa pedang, bawa kapak, bawa sabit. Apa perasaan kita? Takut tak? Takut. Dia bukan nak buat apa pun, rompak pun tidak, bunuh tak, cuma nak menakut-nakutkan kita. Acuh pistol kat kepala kita, tak pedang kat leher kita. Kan? Takut tak? Takut lah. Ha, sebab tu rompak ni hukuman dia lebih berat daripada kesalahan mencuri. Sebab apa? Sebab merompak dia melibatkan mangsa. Dia melibatkan mangsa. Dia perbuatan jenayah yang dilakukan terang-terang depan mangsa. Kalau curi, curi senyap-senyap. Tak ada siapa tahu. Dia masuk rumah pun senyap-senyap, tak ada siapa tahu. Yang kita tahu besok pagi barang hilang, itu je. Tak melibatkan mangsa. Jadi kuranglah sikit kita punya apa perasaan tu. Tak ada rasa takut, rasa apa. Cuma rasa macam Allah kan, rasa rugilah sebab barang hilang. Rasa takut tak ada. Tapi kalau perompak masuk rumah kan, dia kejut kita, dia letak pistol kat kepala kita, perasaan kita apa? Kita akan fikir ketika itu antara perasaan rugi ke perasaan takut yang lebih kuat. Perasaan takut bukan perasaan rugi. Setakat nak ambil 2,000, nak ambil 3 laptop, handphone semua, ambil lah. Tak takut rugi lah. Yang lain pula yang timbul ketika takut bersepai kepala kena tembak pedang samurai kat leher. Takut kan gaya korban tak sampai lagi, kan terkorban lah kita kan. Dan ditarik kan, dikelar dengan pedang samurai. Nampak tak? Ketika itu kita akan cakap apa? Mu nak ambil apa, mu ambil lah kan. Tolonglah jangan apa-apa dengan kami. Nampak tak? Biasa tak ayat dia keluar? Biasa tak? Biasa kan? Ada ke keluar ayat? Ha? Mu nak bunuh aku? Mu bunuh lah. Aku nak bagi handphone Samsung Note 5 ni, Note 5 ni. Sorry lah, bunuh lah aku. Ada? Bertuah. Kan? Mana ada orang buat gitu kan? Sayang ke handphone Note 5 tu, tak nak bagi kan? Mu nak bunuh, mu bunuh lah. Aku tak ingat kan. Tapi nak bagimu Samsung ni jangan harap. Boleh gitu? Tak ada. Kan. Nah, ambil lah. Walaupun baru beli Samsung kan. iPhone 7 ke iPhone 8 kan, baru beli ni. Baru pagi tadi beli, tak habis godek lagi. Kan. Memori pun tak simpan lagi kan. Gambar-gambar ke apa tak transfer lagi, belum siap lagi. Ambil lah. Janji jangan apa-apakan kami. Jangan apa-apakan aku dan isteri dan anak-anak aku. Jangan. Ambillah handphone ni. Mana borak. Biasa gitu kan? Ha tu. Ha, sebab tu rompak ni hukuman dia lebih berat daripada mencuri sebab dia melibatkan mangsa. Jadi dalam bab ini kerja dia hanya menakut-nakutkan mangsa, tidak membunuh dan tidak mencuri atau merompak harta benda mangsa, maka hukuman dia Allah sebut dalam Quran Al-Karim surah Al-Maidah ayat 33 iaitu dibuang daerah. Buang daerah pada hari ini telah ditukar dengan penjara. Nak buang kat mana? Kan? Tak mencapai matlamat buangan tu. Kalau dulu ya buang dua marhalah ke atas. Kan? Buang 90 km, 100 km lebih kan. Dia nak balik pun susah. Kan? Padang pasir kiri kanan kan, depan belakang padang pasir belakang. Jadi matlamat pembuangan tu tercapai. Tapi kalau sekarang nak buang macam mana? Buang kat mana? Buang kat Johor, buang kat Kedah, buang kat Kelantan, buang kat Terengganu, buang kat Perlis, buang kat Selangor lagi dia suka, buang kat KL kan lagi dia suka. Kan matlamat pembuangan tu tak capai. Jadi penjara. Penjara para ulama sebut, ada di antaranya yang menyebut tempoh penjara itu atau tempoh buang daerah itu sehinggalah pesalah benar-benar bertaubat serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Mengikut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Last kita ambil satu lagi sebelum kita tutup kuliah pada malam ini.
iaitu merampas atau merompak harta benda saja. Ha, dia merompak saja. Dia tak cederakan, tak bunuh, tak buat apa, merompak saja. Dan merompak ni pasti dia menggunakan kekerasan, baru namanya merompak. Letak pistol, letak pisau, kan? Letak benda-benda pulalah yang boleh mengancam keselamatan mangsa. Maka hukuman bagi kesalahan di atas pula disepakati oleh jumhur ulama, iaitu mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ialah seperti mana yang diperuntukkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah yang sama dan ayat yang sama, iaitu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang. Ha ni. Rompak ni diambil harta benda. Dia rampas harta benda mangsa. Samalah macam mencuri. Mencuri pun dia rampas harta benda mangsa. Diambil harta benda mangsa. Tapi mencuri ni tak melibatkan mangsa. Dia seseorang dia je, mangsa tak tahu. Curi, mana ambil senyap-senyap. Rompak ni ambil harta benda mangsa juga, tapi melibatkan mangsa. Ha? Maknanya diletakkan senjata dekat kepala, ha, atau kat mana-mana lah yang boleh mengancam keselamatan diri dia, sehingga mangsa tak boleh buat apa-apa. Pasal kalau bergerak aja, bertindak aja, mati. Jadi tak boleh buat apa. Ha, tu melibatkan mangsa. Yang curi tak melibatkan mangsa. Sebab tu hukuman dia hanya potong tangan kanan saja. Tapi rompak ni bila dia melibatkan mangsa, maka hukumannya adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri, min khilaf, secara bersilang. Kalaulah tangan kanan perompak tak ada, memang cacat sejak lahir, ada tangan kiri, maka dipotong kiri, tangan kiri dan kaki kanan, mesti silang. Nampak, dalam bab hukuman pun Allah masih ada ihsan lagi, masih ada belah kasihan kepada hamba-Nya. Kalau potong dua-dua kanan, sengit sebelah, tuan-tuan, balancing lari, kan? Nampak tak dia potong tangan kanan, kaki kiri, bau stabil. Potong kaki, tangan kiri, kaki kanan, silang, min khilaf, secara silang. Ni bagi kesalahan apa? Kesalahan orang yang mengambil harta benda saja tanpa mencedera dan membunuh mangsa. Cuma dalam bab ni, tuan-tuan, Imam Malik berbeza pendapat. Kata Imam Malik, hukuman yang dikenakan ialah pemerintah boleh pilih hukuman apa sahaja sebagaimana yang termaktub dalam ayat 33 surah Al-Maidah, kecuali hukuman buang daerah. Dalam surah Al-Maidah ayat 33 itu Allah sebut apa? Allah sebut innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Nampak ayat ni apa? Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerosakan di bumi ialah mereka ayyuqattalu, iaitu dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, au yunfa min al-ard, atau dibuang negeri. Nampak tak? Ada empat hukuman. Ha? Bunuh, salib, potong tangan kanan dan kaki kiri secara silanglah, atau tangan kiri dan kaki kanan, atau yang keempat, buang daerah. Empat hukuman. Kata Imam Malik, pemerintah boleh pilih daripada tiga ni. Bunuh atau salib atau potong tangan kanan dan kaki kiri. Buang daerah tak boleh. Sebab apa? Sebab buang daerah ni ringan sangat. Dan Imam Malik dia mentafsirkan au di situ. Au kan. Au tuqatu aidihim kan. Au yunfau kan. Dan tu semua au tu, perkataan alif waw tu Imam Malik mentafsirkan sebagai takhyir, iaitu pilihan. Pilihan. Bukan penentuan, pilihan. Jadi maknanya bila pilihan tu pula ada pemerintah lah. Kamu merompak, aku nak bagi hukuman kamu hukuman bunuh. Terpulang. Tapi jumhur tidak. Jumhur, hukuman bagi merompak ni potong tangan kanan dan kaki kiri. Mana secara khilaf. Apa secara silang khilaf, ataupun kaki, tangan kiri, kaki kanan. Itu perbezaan antara Imam Malik dengan jumhur. Sebab Imam Malik menafsirkan perkataan au dalam ayat tu, alif waw tu, atau tu, bermaksud takhir, mana pilihan. Terpulang pada pemerintah nak pilih apa. Kecuali hukuman buang daerah saja tak boleh. Yang lain boleh. Ini pendapat Imam Malik. Tapi pendapat jumhur, siapa merompak tidak mencedera, tidak membunuh mangsa, tapi rompak saja ambil harta benda dia, maka hukuman yang dikenakan ke atas mereka itu ialah dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Mana potong, kalau potong tangan kanan mesti kaki kiri.
silang. Kalau potong tangan kiri, mesti yang kedua dipotong ialah kaki kanan. Dia mesti silang begitu eh. Dua kali anggota dipotong, tangan dan kaki. Kalau mencuri, hanya dipotong tangan. Jadi jelas tuan-tuan eh, dua kesalahan. Iaitu satu melakukan apa mangsa, hukuman dia dibuang daerah atau penjara sehingga mereka bertaubat. Kemudian yang kedua apa kesalahan merompak atau mengambil harta benda mangsa tanpa mencederakan atau membunuh mangsa, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kaki secara bersilang, tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan. Kita berhenti setakat ni tuan-tuan, dan ini kuliah terakhir kita sebelum Ramadan. Pasal tengok-tengok kalender tadi kan, Selasa ketiga rupa-rupanya malam satu Ramadan. Jadi tak ada lah kan, tak ada kuliah lah kan. Malam satu Ramadan, orang dah terawih dah malam tu. Ha, jadi kita berjumpa kembali selepas daripada Aidul Fitri insya-Allah jika dipanjangkan usia. Ada persoalan? Ada persoalan? Ya. Yeah. Apa dia? 38. Ha, kenapa? Tangan ya? Macam mana? Dia sebut potong tangan. Itu untuk kesalahan mencuri. Potong tangan untuk kesalahan mencuri saja. Tapi kalau dalam bab merompak, dia terpakai ayat 33 surah Al-Maidah. Ha, gitu. Ha, kalau yang potong tangan saja, itu hanya untuk kesalahan mencuri. Kalau merompak, hukuman dia disepakati oleh jumhur ulama, itulah ayat 33. Iaitu sama ada dipotong tangan kanan kaki kiri ataupun tangan kiri kaki kanan. Tengok. Dia janji silang. Dia tak boleh tangan kanan kaki kanan atau tangan kiri kaki kiri kan. Ha, dia mesti silang. Min khilaf tu silang lah. Itu pun antara ihsan Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia ni boleh hidup dalam keadaan normal, dalam keadaan teratur juga lah, walaupun telah dipotong tangan dan kakinya. Kalau tidak potong dua-dua belah kanan, dia jadi tak seimbang kan, dia sengit di jalan kan. Kalau potong kiri dua-dua pun sama juga, tak seimbang insyaAllah. Baik, kelas ada persoalan lain? Oh ya, apa dia? Apa dia? Bentang-bentang dah nak cuti 2 bulan kan. Ya. Yeah. InsyaAllah. Tak boleh kurangkan pemerintah kan. Ya. Jadi Syria pun macam mana? Oh, dia gini. Ha. Bagus soalan tu. Dia kalau dalam kes Syria, dalam kes Mesir dulu, pasal Husni Mubarak dulu apa semua tu kan. Kan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dikeluarkan kenyataan bahawa barang siapa yang dapat menyampaikan peluru kepada pemerintah kamu, maka sampaikanlah kan, mana suruh tembak lah, suruh tembak pemerintah. Pasal dia kini dalam bab Hirabah, dalam bab Al-Buruh ni, pemberontak ni, memang rakyat tidak boleh menentang pemerintah dengan kekerasan. Kalau menentang dengan kekerasan, iaitu dengan senjata dan sebagainya, di antara kaedah dia, pemerintah masih lagi tidak boleh memerangi mereka walaupun dah betul-betul depan pintu masuk kerajaan tu kan, dah betul-betul depan bangunan kerajaan tu dah ada pemberontak yang pegang senjata dengan M16, dengan bazooka, dengan C4 ke granat ke apa ke, tetap pemerintah tak boleh mula serangan. Tak boleh, kena kepung je. Kepung je dulu. Kan, kepung. Sebab kalau dia mula serangan, memang maka akan pastilah berlaku pertempuran. Takkan pemberontak nak diam je bila pemerintah tembak dia. Confirm tembak menembak berlaku. Tapi kalau pemerintah tak tembak dulu, tak berlakulah. Sebab pemberontak dia kadang-kadang dia antara takut dengan tak takut, antara nekat dengan tak nekat. Kadang-kadang dia mengikut orang kan. Jadi bila dia nak nembak tu pun dia mikir kan, dia kan tembak kan, tengok-tengok keliling tu semua tentera kerajaan kan, tembak kan, mampu kan, kena tembak balik kan, mati kata kan. Jadi dia memikir balik. Jadi kalau pemerintah tak tembak, pemerintah pun tak tembak, tak berlaku lah. Satu sebab tu dalam bab ni juga, pemerintah kena hantar perunding, kena berunding dengan dia. Kenapa memberontak ni? Berunding selepas selesai perundingan tersebut, maka pemberontak tadi disuruh untuk meletakkan senjata, kembali taat kepada pemerintah. Bila mana sebab kenapa dia memberontak tu dapat diselesaikan oleh pemerintah. Kami nak tahu ni, mana perginya 300 juta duit rakyat hilang begitu saja, contoh kan. Pemerintah pun terang-terang babak dan beri jaminan untuk selesai bagaimana semua, maka pemberontak disuruh untuk letak senjata, taat balik pemerintah. Kalau dia kata apa, tak nak, kami nak duduk sini dengan senjata, duduklah. Pemerintah tak boleh lagi serang, tak boleh. Itu kaedah dia. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i disebut, jika pemberontak tu memakai senjata yang level dia begini, level tak kuat sangat, pemerintah, tentera pemerintah pun kena pakai senjata yang macam tu. Tak boleh lebih tinggi daripada pemberontak. Pemberontak pakai revolver. Pemberontak pakai revolver yang apa, 6-5 peluru saja. Tiba-tiba pemerintah pakai M16. Tak boleh. Dia kena pakai revolver juga.
Satu, nampak tak? Memang tak boleh tentang pemerintah dengan kekerasan, dan pemerintah tak boleh nak bunuh rakyat. Tapi bila mana pemerintah telah membunuh rakyatnya, maka dengan sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, mutembak balik pemerintah tu. Ha. Darah manusia ni haram ditumpahkan kecuali tiga perkara. Orang murtad. Bila murtad, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama, bunuh. Yang kedua, penzina yang telah berkahwin. Penzina muhsan, dia ada suami, dia ada isteri, tapi dia pergi berzina dengan orang lain. Yang ini hukumannya rajam sampai mati. Dua dah. Yang ketiga, orang bunuh. Orang yang membunuh, maka dibalas bunuh. Jadi pemerintah, kenapa mu tembak rakyat kamu? Kenapa mu pergi bunuh rakyat kamu? Maka dengan sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, siapa yang boleh menyampaikan peluru kepada pemerintah kamu ketika itu Husni Mubarak, maka sampailah. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dimusuhi oleh pemimpin Mesir. Ha. Sebab fatwa dia. Sebab pemerintah dia dah bunuh dia. Dah bunuh rakyat dia. Syria pun begitu juga. Pemerintah dia dah bunuh rakyat dia. Maka dengan sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, mu dapat bunuh pemimpin Syria ni, mu bunuh. Sebab dia telah membunuh rakyat dia. Sebab saya dah sebut tadi kan, walaupun dah macam tu punya hebat dah, dah bawa senjata bagi semua, pemberontak bawa senjata dah, tetap pemimpin tak boleh memulakan serangan, tak boleh tembak rakyat dia. Kena runding. Yang berlaku di Lahad Datu dulu tu, tak usah ceritalah yang buat tersirat tu, yang tersuratnya apa kan, kan pihak kerajaan hantar perunding untuk berunding dengan pihak pemberontak Lanun Lahad Datu. Tapi malangnya mereka diserang hendap, dibunuh. Maka dengan sebab itu pemerintah, kerajaan melancarkan perang kepada mereka dan membunuh golongan tersebut. Ah, ini betul lah, ikut dari segi kaedah. Pasal apa mungkin tembak dia? Orang ni nak hantar, dihantar untuk berunding. Pemerintah tak boleh mula serangan. Tapi bila dia dah mula serangan, pemberontak dah mulakan serangan, maka ketika itu pemerintah boleh memerangi mereka. Sehinggalah mereka mentaati kembali kepada pemerintah. Sebab tu kalau dia dah angkat bendera putih, dah menyerahkanlah, pemerintah kena stop menembak. Tak boleh tembak lagi dah, tak boleh bunuh. Pemberontak yang lari berterabur, lari sorang-sorang, mana ketakutan, itu pun tak boleh diburu. Melainkan mereka lari secara berkumpulan, yang mana lari berkumpulan ni boleh mengumpul kembali tenaga, boleh memberontak kembali. Yang ni kena buru. Ataupun ketua dia lari, kena buru. Ini ada kaedah dia, ada wabik dia. Ah, tu. Jadi yang berlaku di Mesir, di Syria tu jelah tuan eh. Ah, pasal apa? Di beberapa ulama juga yang mengikut pendapat Yusuf Al-Qaradawi menyuruh agar dibunuh pemimpin tersebut, kerana pemimpin tersebut telah membunuh rakyat dia. Sebab manusia, orang Islam tak boleh dibunuh melainkan tiga keadaan. Bila dia membunuh, walaupun dia pemimpin, dia tak boleh bunuh rakyat dia. Pasal rakyat dia bukan buat apa pun. Kan? Rakyat dia hanya menyatakan tunjuk perasaan, muzaharah dan sebagainya, tiba-tiba pergi tembak. Yang ni kena, sebab tu apa pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut sebagai pemimpin tersebut boleh dibunuh atas dasar dia telah membunuh rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.